ada di Pasar Kretek Wonosobo. Assalamualaikum, ibu-ibu, pripun kabare? Kita merahnya. Banget. Ini ada orang Enggak apa-apa. Lagi ada di pasar Kretek. Nggih, iki Bu eh namine sinten? Siami, itu saya jualan tempe. Oh, mengke tak ati, Mbak. Ini beneran ya. Beneran ini tak peluk. Ya Allah. Beneran ya. Saya sampai mau naik. Pancong. Kasihan sih. Halo. Akhirnya ke Wonosobo juga. Boleh. Matur nuwun. Makasih, Ibu. Nanti nggo dandam ya, dipoto dandam. Oh iya. Infone pun. Boten ada foto. Masuk nanti ke Instagram. Pulang kampung Magelang sehat. Asik. Ini mau foto bareng atau gimana? Foto sama Pak. Oh ya. Di sini. Monggo. Nggih. Sekolah Magelang. Oh nggih, teng kon bolo. Nah niki kerjane teng mriki. Halo. Oke, mantap. Matur nuwun banget, monggo. Barang-barang tuh, kirim sini Bu. Mana Pak? Ya enggak. Terima kasih. Ampun nih. Mangga. Dadah ibu-ibu. I love you. Ateng ngisor mawon mboten napa-napa to? Enak seneng ngisor kita. Mas Nijab. Mas. Siapa yang Mas Nijab punya? Mas Nijab. Asli. Asli. Monggo di dalam Mas. Salah ya. Nang mriki wong nang kabeh dadi bingung. Dalem? Wong nang kabeh. Ning pundi teng mriki? Pundi wong wedok kabeh niku lho. Iki rombongan sing datang. Oh, ngoten. Oh, nggih santai. Nggih monggo lho Mas tunjuk. Monggo di dahar. Matur nuwun. Kula sing matur nuwun. Mantur nuwun dengan kerso. Mantur nuwun nggih kalih nuwun. Kula nuwun.
Aduh. Mas Intan? Irul. Vokalisnya Kundang Magda. Oh. Besok malam Minggu nggih. Teng pundi? Di Jambe Wangi. Yang kemarin kita saya itu. Oh. Wani Bora. Halo. Ini paginya Pak Rece. Aku sok wedi lho nek medon medon. Meng apa kuwi? Kemarin kalau panggungnya besok Rece. Rece niku napa ta? Oh, sing dhuwur. Yang kota itu. Bukan hanya panggung kecil. Kayak panggung konser. Kayak panggung konser. Ini bahasa Jawa nggih. Ya nggih, ta wong Jawa. Biasanya juga ada di Jawa, memang maksud kata raswe juga bahasa Indonesian. Oh, apa? Kakean sih kalau ngerti. Dengan saya mau Magelang, tapi tidak merupakan orang Magelang. Oh iya. Penontonnya mesti yang dari dulu-dulu, dari sampai sebelum kesini juga masih tetap bahasa Jawa kalau. Jangan bisa aja mengeluarkan lagu kamu. Ha, sing lagu koplo tau? Jawa-Jawa koplo tau? Tak apal ke maksudnya. Rondo. Sing Deni Caknan sing pundi nggih? Santro dua. Yang baru ini. Nah, itu bukan. Enggak toh? Satu lagi. Aku ngenteni di Bali. Aku ngenteni. Iki dina apa ya? Kamis. Kamis. Wah, tolong dino tak apalke kowe. Rondo tak apalke dhisik nggih. Bisa duet sama Mas Irul. Kalau sudah rondo itu kan aslinya duet, Mbak. Oh, nggih. Mending duet nek duet. Rondo itu kalau enggak dikeluarkan nanti rondo-rondo pada protes sama saya. Akeh rondo-rondo nggih. Oh, hidup rondo. Bercanda, Bu. Hidup rondo. Kok dari ini tadi rondo kabeh. Tanggal 20 pulang dulu seminggu buat anak, habis itu pulang lagi ke sini 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu di sini, 1 minggu pulang, 2 minggu sini, 1 minggu kontrol. Tadi saya tanya, mereka diajak enggak? Iya, kemarin ikut, cuman sekarang udah pulang kecapean lihat mamahnya. Mami capek ngelihatnya. Mami di foto-foto terus Mika yang capek. Capek dia. Tapi nanti abis selesai sekolah katanya mau kesini lagi, mau nemenin. Jadi aku ada PR mau ngapalin lagu Sidorondo. Sidorondo yang asline wes rondo. Kenapa dan? Rondo juga? Enggak kan? Belum. Oh, halo. Dadah. Hai, kita lagi ada di Temanggung. Sekarang kita lagi mau Natalan sama ada perkumpulan 9 gereja. Tapi ini tuh toleransinya luar biasa banget, guys. Karena setiap kali orang lagi mau Natalan di sini, umat Muslim tuh hadir. Kalau lagi ada Lebaran, umat Kristiani datang. Jadi hebat banget. Ayo, kita udah dipanggil tuh. Berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu.
luar biasa sekali. Saya tadi dengar bahwa toleransi di sini begitu sangat luar biasa, dan itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang bisa menyatukan kita semuanya. Dan saya percaya itu bisa menjadi contoh yang sangat luar biasa di tempat-tempat yang lain, supaya kita bisa mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Terima kasih banyak. Ya Bapak.